Oke, buat Willy, hari ini saya ingin memberikan sebuah analogi dulu nih ke kamu. Pertama-tama, kamu lihat ini adalah uang 100 ribu. Mau nggak 100 ribu? Pasti mau dong. Kenapa? Karena uang ini kan berharga. Uang ini akan saya bejek-bejek. Udah gitu diinjek-injek ya. Hancur. Sekarang saya tanya, masih mau nggak dapat uangnya? Siapa yang masih mau? Pasti mau dong. Kenapa kamu masih mau uang ini? Karena walaupun sudah dibejek-bejek dan injek-injek, harganya tidak berubah, nilainya tidak berubah, tetap 100 ribu rupiah. Apapun juga yang pernah terjadi di kehidupan kamu, baik kamu diremehkan orang, dipermalukan orang, mungkin orang memandang setengah mata, sebelah mata ya, bukan setengah mata. Apaan itu? Bejek-bejek tidak akan mengurangi nilai kamu sedikit pun. Jangan pernah hiraukan omongan orang lain, apalagi omongan-omongan yang menjatuhkan. Bejek-bejek tetap yakin akan harga diri kamu, percaya akan apa yang kamu lakukan. Jangan pernah terbang ketika kamu menerima pujian, dan juga jangan pernah tumbang ketika kamu diremehkan. Oke? Okay?